Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdankasirun tayyibamu barokan fiikama yuhibbu rabbuna wa yarba. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da ma'bad. ba'da. selama azakumullah para pemerhati roja dimanapun anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini kembali kita akan simak program Dapur Sehat Roja. Bersama narasumber kita, Sinsi Abu Muhammad Faris Al Kianji. Apabila Ta'ala, dan alhamdulillah, Sinsi sudah bersama kita di kesempatan ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sinsi, alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah, sehat alhamdulillah. ya? Saya berkoefliktif. Nah, Mikhwat Islam, azab setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bergabung bersama kami. Bertanya seputar materi yang akan dibahas atau seputar kesehatan atau keluhan penyakit baik kita kembali ke Sinsi Abu Muhammad Sinsi di kesempatan ini pembahasan berkaitan dengan mengatasi dan mengobati perut kembungnya hmm. uh, racikan labu parang jahe kencur bahan-bahannya labu parang atau labu kuning hmm. 2 ons jahe 20 gram, kencur hmm. 20 gram, dan gula aren secukupnya. Hmm. Ini dari bahan ini, silahkan sih, mungkin ada yang mau dijelaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya ala ba'd. Kemuslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa roja di mana pun anda berada. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita kesempatan kesehatan, sehingga hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapak kesunnahnya yang dia mulki Dan daripun, kemudian daripada itu pembahasan kali ini pembahasan yang cukup menarikan akrab dialami oleh masyarakat yakni gangguan kembung karena biasanya mm, biasanya itu kembung plus, ya kan? hmm. jadi nggak ada yang kembung saja itu nggak ada. Ya, tapi e, tema yang kita angkat justru kembungnya, kan? yang umum sekali. karena kadang-kadang orang nggak tahu bahwasanya kembung itu ada komplikasi ke arah yang lain. dan bahan yang kita gunakan juga lumayan bagus ya, Bo ba boleh dibilang bahan-bahan yang bagus semua. yang pertama adalah kadang-kadang orang akan menyebutkan mana nih yang utama nih? kah, labu kah, gula kah, kencur kah, gitu. mana bahan yang utama? Ya kalau dilihat dari labu, jahe, sedikit kencur, kemudian gula, kalau kemudian dikasih daun pandan, ya kolak, kolak ya kan. Ini cocok buat uh, ramadan nanti pun, ini juga bagus buat orang-orang yang mengilip, mengalami gangguan mah, <tuh> gangguan lambung, susah untuk apa, uh, khawatir tidak bisa menyelesaikan puasanya. Ini juga termasuk yang bagus mengatasi kembung juga di saat berpuasa labu ini sangat dikenal sekali dimana dari sisi mitos maupun dari sisi fakta maupun dari sisi penelitian ilmiah jadi sangat banyak sekali pembahasan tentang labu entah itu dari dari beberapa klasik entah itu klasik Arab klasik Cina ya, klasik India ya bahkan Indonesia sendiri itu Labu termasuk memiliki peringkat obat yang sangat luar biasa. Setidaknya labu ini memiliki sifat yang lembab, ya, kemudian sejuk lembab, dimana dia memiliki rasa yang manis. Maka dia bisa menggantikan nutrisi yang hilang. Jadi cocok buat orang-orang yang diet, ya, menggantikan nutrisi yang hilang, kemudian mengatasi gangguan perut, karena setidaknya labu ini bermanfaat bagi limpa dan lambung untuk mengembangkan fungsinya, ya e, sehingga dia akan meningkatkan rutubah, plus sedikit haror, sedikit meningkatkan energi vital, tapi lebih besar meningkatkan rutubah atau meningkatkan e, nutrisi ya, bagi limpa dan lambung itu yang pertama. yang kedua jainya itu mengatasi angin dan timbunan dahak <tuh> karena biasanya kembung itu ada beberapa hal, bisa jadi dikarenakan penuhnya perut oleh makanan yang tidak dicerna atau istilah familiar di klasiknya balgom atau timbunan dahak atau timbunan reak nah ketika ada timbunan dahak atau reak itu biasanya ketika kita memasukkan rutubah ke dalam tubuh saripati makanan yang bagus maka eh, dahak yang tidak terpakai ini akan terbuang persis seperti seseorang itu menuang air kopi ke dalam gelas <tuh> kemudian ketika setelah selesai minum kopi meskipun dia masih ada kopinya ketika kita buka keran kemudian diisi Gelasnya lama-lama dia akan keluar anasir-anasir kopinya itu kan? e, lama-lama akan bening-bening-bening begitu pula ketika ini e, apa yang memupuk rutubah nutrisi sehingga Balgom da itu akan keluar gitu. kan tergantikan dengan nutrisi yang bagus itu dari sisi penuhnya makanan yang tidak tercerna ada juga kembung dari sisi angin kerja itu Efektif, karena kalau adanya timbunan, jadi ya itu membiar, membuyarkan pedasnya, itu e, membuyarkan, kemudian memperlancar dan mengeringkan. Setelah dibuyarkan, ke, e, apa bekuan tadi, e, dakre itu dibuyarkan, kemudian dikeringkan masing-masing. Kemudian, setelah itu e, baru dilancarkan, ibarat e, es batu, ya, dipecahin ya Kalau pecahin, kemudian dikeringkan, dihabiskan, kemudian dibuang atau di angin karena jahe itu memiliki tabiat yang naik keluar sehingga dia mempertahankan energi vital tubuh baik untuk pertahanan parunya kemudian darahnya sehingga mengusir angin yang masuk pada tubuh kemudian kencur juga begitu dia bagus buat perut karena dia lebih tenggelam daripada jahe tetapi dia juga naik setelah tenggelam membebaskan perut dari dahak membebaskan perut dari reak, membebaskan perut dari Uh, angin, sehingga nanti kencurnya itu biasa sedikit saja. Adapun gula di sini, uh, dalam seseorang itu membuat masakan, entah itu masakan obat, entah itu masakan yang lain, ya. maka sakan makanan. Maka biasanya konsepnya ada pengharmonis. Ini gula merah itu digunakan sebagai pengharmonis, uh, walaupun ada kaidah yang mengatakan pengharmonis itu merangkap sebagai apa tim investigasi atau pengarah artinya pengarah ke obat tapi gula merah di sini bukan pengarah pengarah itu artinya misalkan sakitnya di kepala dia akan menuntun ke arah kepala itu namanya obat pengarah kalau sakitnya di kaki maka obat pengarah itu adalah menuntun ke arah kaki akan e, tetapi di sini gula merah itu bukan sebagai pengarah e, walaupun biasanya obat pengharmonis itu pengarah artinya dia mengharmoniskan antara bahan obat ini ini kencur ketemu jahe ketemu labu, fungsi gula merah itu mengharmoniskan, itu yang pertama. Kemudian fungsi kedua itu juga mengharmoniskan antara makanan ini dengan perut agar perut itu bisa menerima pertemuan dari jahe kencur dan labu tadi gitu ya. Sehingga kalau gula merah sesuai selera biasanya, seleraannya manis ya manis. Ya, kok nggak pakai santan? kan kembung masanya. Masanya kembung gitu kan. Kalau kolak kan biasanya pakai santan ya. Nah, ini kolak tanpa santan karena untuk mengatasi kembung ya. Hanya bagaimana ya tetap menikmati kolak tanpa kembung gitu ya. Tambah tetap menikmati kolak tanpa kembung. Itu demikian. Ya. Baik, Kita langsung aja. Ya. kita langsung saja. Ya. Tadi kita sudah rebus labunya ya karena ya. memang jaga-jaga agar ya, sudah lama, kelihatan ya. ya, sudah kelihatan matang. Baik. Ini kayaknya gulanya semuanya saja ini. Ya tadi kayaknya gulanya semuanya jadi kan tadi pisaunya pisau ada di sini ini kalau kencur nanti kita pakai yang sedikit saja karena mm -hmm. kalau terlalu banyak ya e, kencur ini kalau sudah kalau sudah bersih sih nggak apa-apa nggak usah di nggak usah dikupas tapi kalau bagi yang biasa kupas kupas saja juga nggak apa-apa mm -hmm. saya biasanya kalau makan kencur itu dikupas mm -hmm. ya jadi bisa dikupas Ambil sesuai selera bagi orang yang tidak suka kencur. Yeah. Jangan kegedean, mm. sedikit saja, sedikit ya. Sebenarnya memilih kencur juga kalau secara klasik ini kan ini mm. saya contoh. Ini sebenarnya kalau kencur mm. begini itu berarti untuk ditanam gitu ya. Mm. Nah, tapi kalau kencur beginilah, ini mm. baru sebenarnya ini ada tiga mata. Tiga mata mm. kalau secara klasik itu ya buat ditanam, tapi kalau ada satu mata satu itu baru mata. digunakan untuk obat. Mm. Biasanya begitu. Tapi di sini kan, eh, kita nyari yang seperti susah nanti para pemirsa atau pendengar saja yang hmm. boleh. Kalau itu dia punya secara khasiat, e, berbeda juga. E, secara khasiat sebenarnya nggak terlalu berbeda, hmm. cuman kalau dia punya mata tiga, hmm. itu kan mendingan ditanam, Sehingga tunasnya cepat lebih tumbuh. Iya, ya. tiga itu tadi, kalau yang nggak punya tunas, ya kan mendingan buat apa? Hmm. Hmm, maksudnya begitu, e, nanti ya kita bikin ini di keprek ya. aja ya uh -uh. kita keprek aja sebenarnya segini aja cukup sih cuman kalau yang ini kan kita di di Bogor ya Bogor hmm. itu orang Sunda itu lebih banyak yang suka kencur jadi nggak apa-apa kalau jahe bolehlah banyak kalau jahe itu boleh besar sama sih sebenarnya kalau milih untuk obat itu ya sama saja lebih cenderung digunakan yang tidak terlalu banyak mata, Jadi kalau terpaksa, ada, ya, apa -apa. tapi kalau terpaksa nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau jahe yang enak itu jahe emprit, emprit ya, kalau cuman ya. jahe emprit sekarang lagi mahal. Jahe ya. merah aja kalah sama jahe emprit ya. sekarang, ya. emprit apa gajah nih? Yang Ini jahe gede ini, gajah, ya. uh, Cuman kalau kita yang enak tuh jahe emprit, hmm. nah, biasanya hmm. kalau jahe merah itu biasanya kan buat obat, hmm. ya, cuman jahe merah yang buat obat ini, kalau buat kolak kayak gini kan, ini dimakan, labunya. Ya. Jadi kurang enak, kurang cocok gitu kan? Hmm. Maka masih mending menggunakan jahe emprit. Cuman jahe emprit sekarang juga lebih mahal, lebih mahal dari jahe merah. Hmm, Dan ini sesuatu yang langka, ya. kalau biasanya, biasanya jahe merah itu umumnya lebih mahal. Ini kalau, kalau jahe banyak kan nggak apa-apa. biasanya orang-orang lebih -orang hmm. suka kalau jaya ada nggak apa-apa ya. gulanya ya. Uh, semua ini ya gulanya semuanya aja nggak apa-apa kan ya. biar kemakan kalau nggak hmm. karena ada orang yang suka gula ada yang kalau yang kurang manis berarti sesuai selera ya, ya. Yeah sesuai selera. Ini kan kalau nanti gulanya tambah kan kalau kurang labu tambah labu. Mm. <susuk> ya kan? Sese selera. Kalau jahe itu kalau kembungnya karena angin jangan dikupas ya. Iya. Yeah. Kalau kembungnya karena angin jahe itu jangan dikupas. Kalau kembung kalau karena dahak maka bisa dikupas. apa-apa. Hmm. cek. ada ya, ya. gulanya. Dan gula diseret aja sini Ini gula aren dengan gula yang biasa nih? Gula biasanya? Biasanya kalau gula aren itu biasanya hmm. buat obat Kalau untuk kolak mah Nggak harus gula aren ya, Yang biasa juga Biasa harus. juga apa-apa Dan Tapi kalau aran. di sini sebenarnya lebih, kalau Sunda lebih banyak gula ini ya, lebih banyak gula aren ya? Iya, karena lebih wangi biasanya. Iya. Kalau Sunda lebih. I biasanya pakai apa itu? Kerak daun ya biasanya? Iya. Yeah. Ini gua gula, -gula soselarang. Kolaknya banyak nggak tadi? Dua on ya? Iya. Yeah. Labunya itu dua on? Labu dua on. Kalau gula sesuai selera aja, hmm. harus mau. Hmm. Kalau gula sebenarnya nggak bisa ditakar karena masing-masing orang punya selera. Ini sampai mendidih ya? Ya, sampai matang, sampai kolaknya matang sampai apa labunya matang labu ya, hmm. ya jadi mirip tampilan kolak ini nah, nasi -nasi. betul ini tampilan kolak cuma bedanya nggak pakai santan bedanya nggak ya. pakai santan tapi bisa makan kolak gitu ya oh, sebenarnya ya. pakai daun pandan juga bisa karena bisa. dia juga oh. sifatnya aromatik Baik. ini kita, kita biarkan sampai matang kita ngobrol iya oh, yeah. oke okay. <laughs> yeah, kan? biarkan siat. sampai matang nanti kalau sudah matang kan kita Kecilkan tinggal di lubang tidak... nyari ini um, yeah. nyari buat mangkoknya gitu ya mangkok kecil juga nggak apa-apa nanti ya ini berkaitan dengan penyakitnya, Sensei. Tadi kan kita mengatasi dan mengobati kembung. Karena tadi ada beberapa penyerta dari penyakit kembung dan ini biasa kembung identik dengan masuk angin. Apa memang saling keterkaitan atau gimana? Jadi sebenarnya kembung itu sangat, saya berkesempatan untuk melakukan penelitian kembung itu sangat, terkaitannya sangat banyak ya walaupun yang terutama itu masuk angin hmm. gitu ya. Kalau yang terutama masuk angin tadi saya rasa agak lebih mudah ketika mengatasi kembung karena masuk angin kan hmm. intinya minum jahe saja bisa gitu kan. Minum hmm. kencur saja bisa gitu ya. Hmm. Ini kalau dibikin labu ini kan kembung yang sudah lama dengan komplikasi yang banyak. Hmm. Saya sudah menyiapkan uh, beberapa tulisan ya. Yeah. Berkaitan dengan kembung banyak sekali cuman hmm. nanti kita cukupkan saja beberapa sampai jam 11 lebih sedikit ya. yang biasa ini. terjadi ya. Hmm yang pertama adalah kembung yang disertai dengan nyeri perut dengan bergolak nyerinya bergolak perutnya tapi nyeri dan kembung yang disertai dengan kurangnya keringat pada cuaca yang panas cuaca panas juga nggak keluar keringat atau kembung eh, disertai dengan serangan akut yang muntah kemudian diare kembung disertai pada wanita kembung disertai dengan keputihan dengan bau yang amis kembung disertai dengan rasa dingin pada perut Ya, kemudian kembung dan batuk, kembung dengan batuk ludahnya e, meludah. Ada ya, dahak batuk di, e, kembung disertai dengan diare, kembung adanya ludah yang mudah dibatukan. Kembung disertai dengan pembengkakan kaki atau perut kembung sakit kepala, atau perut kembung susah bergerak. Perut kembung nyeri pada tubuh, perut kembung nyeri pada sendi. Kemudian perut kembung urin yang sedikit dan bening. Ini perut kembung disertai dengan sa, perut yang sakit. Nah, ini biasanya disebabkan karena uh, pola penyakit timbunan dingin dan lembab. Ya. Nah, tumpukan dinginnya ada, lembabnya ada, lembabnya itu yang menyebabkan hmm. timbunan lembab itu menanda hakti, ya. menyebabkan ya. dia kembung Maka biasanya bahan-bahan yang digunakan selain ini, ya. tentunya, selain formula ini, uh, ada lada bisa digunakan, lada, kemudian, ya. kemudian adas bisa hmm. uh, sebagai minuman jaya segar. Kalau ini kan ya. Uh, apa ya untuk cemilan ya. ya. Hmm kemudian jahe segar itu juga termasuk bagus ya kemudian kalau untuk lauknya itu ikan gurame, ikan gurame. kalau sopnya diperbanyak seledri nya hmm. karena seledri itu aromatik sehingga mengeluarkan e, dahak dah. Melurukan dahak dan mengeluarkan angin hmm. e, kemudian juga apa rebung ya. kemudian kedelai hmm. rebung kemudian benih kedelai nah, ini juga hmm. bagus buat e, kembung dikarenakan timbunan dingin dan angin itu yang pertama kemudian yang kedua kembung yang disertai dengan rasa kenyang pada perut, jadi karena kembung ini pas sedikit kenyang, bahkan belum makan kenyang terus, iya. gitu ya. Atau adanya rasa terbakar di anus, panas di anus, jadi bukan bukan panas ya, tapi rasa terbakar. Itu padahal perut masih kosong gitu ya. Kosong, kembung, kemudian tidak nyaman pada dada kembung, dadanya nggak nyaman, atau kadang diare, dia diare, setelah diare ending akhirnya, setelah buang air besar setiap terakhir buang air besar itu anusnya panas panas banget, jadi kadang-kadang sampai diminyaki. Dan nanti dia yang besar besar lagi, tapi ketika tapi kembungnya nggak hilang. Ya kemudian demam atau kadang-kadang kembung disertai dengan kurang selera makan, iya jelas lah. Kemudian berkeringat karena cuaca panas atau mengenakan pakaian yang hangat atau kembung, urenya merah, serangan tiba-tiba muntah di hari haus, terus ini berarti kembung dikarenakan eh, perubahan musim dari musim lem, semi Seminya? ke musim panas biasanya dan musim semi itu kan sifatnya lembab ya. e, adanya awal apa timbunan lembab yang ada di perut dahak hmm. kemudian ada angin panas yang datang ya <laughs> maka terjadi perubahan ini namanya lembab e, lembab masih bercokol panas datang gitu ya hmm. jadi biasanya peralihan musim antara musim semi dengan musim panas e, makanan yang bagus selain ini tentunya hmm. ini ini juga termasuk, kalau ini kita kan e, mau peralian ke arah panas juga Iya. Yeah. mau masuk bulan-bulan yeah, ya? Kemudian pisang oh. bagus, serbung yeah. bagus, ini untuk makanan Selebihnya berarti kalau dibikin kolok berarti Labunya ditambah dengan pisang, itu masih cukup bagus yeah. Kemudian e, sele e, kalau bikin sop diperbanyak seledri kemudian putih telur ayam kampung bagus e, Seafoodnya kepiting yang bagus, kemudian yeah. ada mentimun bagus Gurame buat lauknya, ya kemudian juga e, benih kedele, artinya kecambah kedele, kecambah, kecambah yang hmm. dari kedele ini e, efektif kalau digunakan untuk lauk makannya. Hmm. Kemudian yang ketiga, yeah. itu kembung yang disertai dengan nyeri perut atau perutnya bengkak, ya kemudian membaik setelah buang air besar. Yeah. Jadi enakan kalau udah buang air besar, jadi kembung itu kan ada orang begini. Hmm bung bung, bung, gitu. bung iya. Itu kembung itu bukan begitu, tapi nabuhnya itu ditutup perutnya ditutup begini. Kemudian dipukul berarti kedua tangan ya. Iya, jarinya jadi. yang jadi bukan begini. Kalau <laughs> ah, begini masih murah. biasa biasanya di ini uh, satu jad, tangan gitu. Iya, harusnya bukan begitu. Jadi mm. kalau ngeceknya itu bukan mm. begitu. Ini pegangnya begini. Yeah. Perutnya. Habis itu baru ditabuh sininya. Mm. Nanti kayak kalau bunyi gendang, kayak bunyi gendang, dup, dup, ah, itu dup, baru ya. itu namanya kembung gitu. Oh kadang-kadang orang begini, begini mah semuanya punya kayak bunyi kendang <laughs> semuanya. Iya kan? Ya, begini. Jadi kadang-kadang orang salah. Itu. Jadi kalau sinsenya kan enggak, kalau sinsenya ngajarnya gini. Ini kan ya. ditempel begini kan. Tapi ketika orang karena enggak praktek tahunnya itu asal pukul gitu. Ya. Berarti saya kembung juga ya, lo kembung juga gimana sih? Ya. Enggak kembung, cuman karena memang kalau langsung perut, memang ya bunyinya begitu, tapi kalau ya. begini. Tapi kalau yang kembung bunyinya, bunyi berbeda ya berbeda. Hmm. Kayak mana yang ada angin itu ya. itu kalau ketika di apa pukul itu juga akan berbeda ada ngairan dan pengobat juga nggak tahu juga ini hmm. juga semua pengobat nah ini e, itu biasanya begitu ya hmm. disertai dengan nyeri perut atau pembengkakan dan membaiknya setelah buang air besar yeah. baru enakan semuanya hmm. gitu ya. kemudian e, ketika kembung disertai dengan kalau menelan sesuatu itu rasanya asam Terus sering sendawa, dengan nafas yang tak apa sendawanya itu nggak sedap. Kemudian sendawa dengan kurang selera makan, karena dia banyak angin atau banyak dah. Fesesnya berakhir karena banyak dah. Kemudian susah tidur, nafasnya asam tak sedap, perutnya sakit, fesesnya bau sangat tidak sedap, muntah, dari terus-menerus atau muntah makanan yang asam, baunya tak sedap, menyukai minuman dingin. Ini dikarenakan pencernaan yang memang kurang baik. Hmm. Uh, at apa? tidak bisa mencerna makanan, laksan. jadi perutnya penuh, hmm. kembung seperti ini uh, selain apa formula ini makanan ini hmm. labu jahe kencur dan gula ya boleh juga ditambah dengan daun pandan ya. itu bisa uh, makanan makanan yang lain yang bagus kalau bu rada uh, hmm. itu bagus lada. ya kemudian kalau sop diperbanyak ladanya, hmm. kemudian kalau buah itu anggur Anggur. Ya, buah anggur kalau hmm. buah kemudian teh juga bagus minumannya hmm. sebagai minuman teh kemudian hmm. e, tomat itu juga bagus e, pada beberapa daerah yang enggak hmm. Indonesia kalau Indonesia nggak hmm. rekomendasi nangka, nangka kalau di daerah yang panasnya ekstrim dinginnya ekstrim kayak Arab dan Cina hmm. itu itu nangka itu hmm. rekomendasi tapi kalau di sini nggak karena tropis Iya ya, kalau nangka. ini tropis nangka itu begitu tampak kembung ya, ini salah. Ya. ini dan ini yang e, ketiga ya, yang terakhir, terakhir karena, terakhir karena jam sebelas terakhir ya jangan kebanyakan. ini masih banyak <laughs> banget soalnya. ya kebanyakan nulis ya. kemudian <laughs> kembung dikarenakan nyeri perut urinnya bening tangan kaki dingin di hari muntah yang muncul sering kelelahan kembung kemudian udah lelah cegukan dengan suara yang rendah menyukai yang menyukai kehangatan hmm. sukanya berselimut bajunya hmm. tebel kemudian suka dipijit hmm. Itu karena banyak angin berarti. Yeah. Jadi kalau dipijit itu nikmat, kalau nggak dipijit nggak nikmat. Berarti dingin. Bawahnya dingin, kan? dingin bawahnya pingin dipijit terus. Yeah. Itu ya. Nyeri yang memburuk saat kelelahan dan lapar yang membaik setelah istirahat dan setelah makan. atau wajahnya pucat, diserat atau diserat kembung yang disertai dengan kaki tangan dingin, disertai dengan kurang selera makan karena penuhnya perut di uh, penuh angin dan dahak. Kemudian mm. nafasnya pendek, sakit perut atau perutnya bergolak. Kadang-kadang muntah. Mm. Ya, Dan ini yang kembungnya luar biasa-biasanya. Mm. Maka yang seperti ini eh, dikarenakan kelemahan limpa dan haroroh pada perut sehingga hmm. eh, panas tubuh itu tidak bisa mencerna makanan sehingga adanya penumpukan makanan dengan eh, angin. Hmm. Eh, yang bagus selain ini hmm. tentunya lauknya ini kan tadi kudapan ya, hmm. lauknya itu bisa apa itu sirip ikan hiu, sirip ikan hiu, kalau yang kaya yang mahal itu, hmm. karena tahun 95 saja udah satu porsi tujuh puluh lima ribu ya satu mangkok kecil itu siripnya sirip ikan hiu kan kayak bihun ya yeah. sirip ikan hiu itu kayak bihun, kayak bihun. Hmm. Hmm. jadi siripnya caranya itu siripnya dikeringkan hmm. kemudian direndam pakai air panas yeah. kulitnya di ini kemudian keluar bihunnya sudah kemudian diambil dimasak oh itu enak sekali nah, ya bagi yang sudah pernah <laughs> yang belum itu yang <laughs> enggak ke, uh, sirip ikan hiu gitu ya kemudian mm -hmm. ayam 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 ya ayam itu biasanya yang kembung itu orang sering menggunakan sayapnya Sayap. ya, walaupun selera loh ya yeah. selera tapi yeah. kebanyakan yang digunakan tuh sayapnya <laughs> kalau kembung ini ini di oh, disop in sop okay. ya. sop ayam berarti ya kemudian diperbanyak ladaknya mm -hmm. eh, adas juga minuman yang bagus buat kembung buat ini gangguan lemah limpa lada hitam boleh lada putih boleh daging mm -hmm. kambing mm -hmm ya e, itu juga bagus ya nggak usah terlalu banyak kecap yep. kemudian ikan gurame juga bagus bawang putih daging sapi juga bagus ya itu demikian berbagai macam e, kembung dan plus plusnya baik. ya tentunya saya yang bisa menyampaikan tiga saja ya ini baik e, empat Sebelum ya belum kita buka ya, tanya jawab mungkin kita ini sudah mendidih ya sensei ya Jadi kita, sudah matang belum ya, sudah matang sih sudah matang di ya. apa tuang di mangkok baik. Ini disingkirin aja. Ya. Ah, sip <laughs> Kolak labu tanpa santan, Kolak gitu labu ya. tanpa santan. Uh, ya, untuk selalu... mengatasi gangguan orang <laughs> yang memang tidak tidak cocok untuk santan. Musim-musim hujan juga enak nih. Enak. Ya. Ah, ya. ya. uh, bagi yang selera boleh tambah daun pandan. Iya telur dan pandan kalau kita nyiapinnya sendiri Dan segitu, ini labunya uh, bisa makan, sudah. Bagus. dimakan ya. Ah, bagus matang, matang banget. Temantang okay. banget. Tinggal dicicipi nanti kalau udah selesai. Hanya <laughs> <laughs> kalau sekarang nyicipi kasihan yang lihatnya. Ya. Yeah. Yeah. Yes. Baik. Disekolah keren cinta atas menyampaikan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Baik, ikhwata silam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Halo. Pertanyaan pertama. Ya, silakan sudah masuk. Mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Ya, Salam assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Wahyu di Sulawesi. Silakan Bapak. Ya, nanti izin saya mau tanya. Hmm. Ini corona ini kan kebetulan saya dinas di Jakarta. Jadi saya pulang itu malam terus ah saya mengkembung ini, sinte. Jadi eh, saya mandi malam ya. harus berhenti masuk rumah. Kemudian eh, yang saya jadi pertanyaan saya sudah hmm. jalan eh, satu tahun setengah ini, ya. eh, saya tiba-tiba kena remang ati, sinte. Gimana oh, Pak? Coba diulangi Pak keluhannya. Jelas keluhannya karena sering mandi malam. Sering uh, mandi malam. jadi uh, saya kena rematik sinte. Oh, rematik Dan, ya pak? Ya, rematik kembung gitu sinte. Jadi mohon petunjuk kira-kira uh, apa yang yang perlu saya konsumsi di samping itu saya ada sedikit uh, gula tinggi gitu sinte. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, rematik masih bisa menggunakan labu ini, mm -hmm. tapi uh, kencurnya ditambah yang tadi satu jari ditambah dua jari. Dua jari, ya. Ditambah mm -hmm. dua jari. Ke, boleh ditambah dengan daun pandan. Tapi mm -hmm. kalau untuk ini kan makanannya. Iya. Yeah. Kalau untuk uh, apa resep kesehariannya? Karena rematik itu sebenarnya ada beberapa jenis. Mm -hmm. Di antaranya ada rematik angin yang berpindah-pindah, mm -hmm. atau rematik dingin yang kalau dingin dia kumat atau rematik panas kalau rematik sindrom panas kalau memang yeah. uh, sampai memerah bagiannya mm. kan ada tuh sendinya memerah yeah. atau ibu jarinya uh, itu kan angin panas mm. jadi ada nggak nggak semuanya sama sih ya yeah. uh, kita juga nggak tahu tadi bapak itu rematiknya jenis rematik apa mm. uh, untuk sekedar pencegahan ya ibu bapak bisa menggunakan tiga lembar daun salam kemudian satu ibu jari jahe mm. atau dua ibu jari jahe kemudian dikeprek, rebus pakai satu gelas air sampai mendidih saja, kemudian minum selagi hangat, ya, lakukan pagi dan sore e, dan sebagai penjagaan mau tidur saja, demikian mudah mendana langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan saya yang lain, selanjutnya baik, baik khairan saya, atas jawaban yang disampaikan semoga bermanfaat untuk penanya hmm. bapak, baik masih kami buka kesempatan, silahkan bagi Anda yang ingin terhubung secara langsung, halo ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umu Abdillah di Mamuju, Sulawesi ya Iya Silakan Umu Pertanyaan saya Sinse begini mm -hmm. Teman saya Sinse tiba-tiba itu Pahanya anaknya umur sekitar 8 tahun kalau tidak salah oh. Tiba-tiba bengkak dan tidak bisa Susah berdiri Sinse sakit eh, Bengkak bagian mana Ibu? Bagian menghampir kemaluan, paha bagian menghampir kemaluannya. Hmm. Kenapa kenapa melihat bu sebelumnya, ya Bengkaknya Bengkaknya di bahwa apa, sebelumnya, apa, Ibu? Menurut info dari saya tidak pernah juga jatuh, tidak pernah juga saya tidak pernah sebelumnya, juga melihat bahwa sebelumnya, tidak ada juga yang kena melihat bahwa sebelumnya, saya 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 sekurang anu sense kurang anu. Maksudnya per, dia pernah mengatakan bahwa pernah dibawa sudah beberapa kali berobat tapi tidak ada perubahan. Begitu saja dia pernah bilang begitu. Ya, cukup. Baik, baik Ibu, mohon ya. ditunggu jawaban dari saya ya kalau heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, tentunya seorang obat itu harus hmm. Ada beberapa syarat-syarat seseorang memberikan obat yang pertama hmm. adalah penegakan diagnosa. Yeah. Ya, kalau seseorang tersebut tidak e, bisa menegakkan diagnosa hmm. itu tetap tidak bisa mengobati. Yeah. Dan kenapa kita kita menanyakan keluhan itu hmm. adalah agar tegaknya diagnosa, gitu. yeah. Yeah. karena e, walau bagaimanapun juga di muslim juga disebutkan ketika obat kesarat salah satu syarat kesembuhan itu kan memang allah turunkan penyakit allah turunkan obatnya. Yeah. Dan hendaknya obat itu sesuai dengan dosisnya dan ya. tepat sasaran. Makanya, kadang-kadang ada istilah dalam ilmu akrobatin, ya. "peracikan obat" itu ada istilah bahan obat yang bisa menghantarkan ke lokasi penyakit. Ya. Ya. E, pentingnya hal tersebut dikarenakan terkadang, apakah obat ini... Oke lah, dosisnya sudah pas, misalnya. Ya. Tapi, apakah obat ini itu bisa sampai ke penyakit? Ya. Gitu kan. Uh, apakah penyakitnya di kepala, penyakitnya di mata, penyakitnya di dada, penyakitnya di mulut, penyakitnya yeah. di perut gitu kan, yeah. atau penyakitnya di bawah, ini formula ini sudah cukup belum yeah. uh, untuk naik turunnya, dia kan tu naik apa enggak, akan turun apa enggak gitu kan, yeah. jadi bukan memang bukan kadang-kadang uh, itu pentingnya uh, kenapa riwayat penyakit itu yeah. harus jelas itu, yeah. itu seperti itu, jadi kalau Pembengkakan secara umum memang dari limpa, secara umum limpa. pembengkakan itu dari limpa, akan hmm. tetapi e, pembengkakannya kenapa? Hmm. Kemudian riwayatnya bagaimana? Misalkan pemeriksaan medis bagaimana atau pemeriksaan tobit e, bagaimana itu sangat hmm. sangat penting karena riwayat penyakit itu untuk mengetahui penyakit sehingga seorang pengobat mengetahui mana korinahnya, mana imarotnya, sehingga penegakan diagnosis itu lebih tepat, lebih sasaran, tepat ya? sasaran itu ya. Baik. Tapi kalau yang dikeluhkan tadi, kalau nggak salah testis ya. Yeah ya okay, uh, secara umum uh, ada satu uh, diagnosa yang bisa saya tangkap mm -hmm. kalau dalam istilah klasik Cinanya itu energi vital limpa turun atau ini atau energi vital limpa turun ya. mm -hmm. uh, penurunan energi vital limpa itu bisa terjadi kasus seperti itu yeah. uh, yang paling ringan pengobatannya adalah bisa menggunakan satu sendok teh adas kalau anak kecil bisa ujung sendok teh adas mm -hmm. diseduh dengan air panas mm -hmm. ya sekitar 50 cc kemudian diminumkan 50 puluh sekitar sekitar tiga sendok makan yeah. kemudian diseduh e, tentunya air panas ya yeah. kalau bikin harusnya yang banyak minumnya tiga sendok makan bikinnya satu gelas satu mm. e, sendok teh direbus dengan e, adas direbus dengan satu gelas air sampai mendidih minumkannya tiga sendok teh pagi mm. siang sore yeah. Yeah. itu kalau memang betul karena Kelemahan, kelemahan limpa, energi vital limpa yang hmm. turun demikian undang-undang langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lain selanjutnya baik, jazakallah khairan saya si atas jawaban yang disampaikan semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdillah yang berada di Mamuju, Sulawesi kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Fulanah di Bogor Assalamualaikum Sinsi Waalaikumsalam Sensei, setiap saya bangun tidur selalu saja mengeluarkan dahak bercampur darah disertai tenggorokan yang kering yang membuat tidak nyaman dan perut sering nyeri serta mual saat mengkonsumsi makanan atau meminum air mineral. Ini obat herbal apa yang harus saya konsumsi Sensei? Barokfik. Biasanya darah itu eh, tidak akan keluar dari pembuluhnya kalau tidak panas berlebih <tuh> dan ada minimal ada tiga pemicu, hmm. ada tiga organ yang punya kaitannya dengan keluarnya darah dari pembuluhnya, hmm. e, dorongan atau mot motornya kan energi vital dari jantung, hmm. terlalu panas itu yang pertama, ya e, kemudian yang kedua permasalahan di hati karena dia yang e, memimpin darah, menjaga darah, hmm. mengada apa e, tempat penyimpan darah dan distribusinya, hmm. kemudian yang ketiga limpa yang menjaga agar darah tidak keluar dari pembuluhnya. Hmm. Maka tiga organ ini biasanya yang uh, ikut erat kaitannya. Akan tetapi entah entah yang bermasalah itu panas jantung berlebih, hmm. entah yang bermasalah itu fungsi hatinya, entah yang bermasalah itu fungsi limpa yang tidak bisa menjaga darah agar tidak keluar dari pembuluhnya. Hmm. Ke, kalau mau mengerucut ke satu, dijadikan satu kesimpulan, hmm. maka biasanya tetap saja mau jantungnya kayak, mau hatinya kayak. Yang dongkol atau mau hatinya kayak yang uh, adanya sumbatan atau mau kelemahan limpa, apapun itu alasannya biasanya karena darahnya panas. Ya. Darah panas maka dia akan keluar dari pembuluhnya. Ya. Maka biasanya beberapa bahan yang digunakan untuk mengatasi yang baik juga buat limpa, baik hmm. juga buat hati, baik hmm. juga untuk menyejukkan kol, bu jantung, hmm. maka bisa menggunakan beberapa varian. Ada kangkung bisa kangkung. satu ikat, hmm. pertemuan antara ibu jari dengan jari telunjuk. Satu ikat kemudian direbus yeah. dengan air ya, sampai mendidih. Dengan air, sekitar satu gelas sampai mendidih. Kecilkan yeah. apinya, ya, kemudian e, biarkan sekitar lima sampai sepuluh menit baru diangkat, yeah. kemudian diminum satu. Yeah. Ya, kadang-kadang oh, bagaimana nih, saya kadang-kadang kalau minum kangkung nyeri gitu ya. Kadang-kadang yeah. begitu juga kan? Bisa juga akar alang-alang, akar alang juga efektif ya. E, satu ikat akar alang-alang kemudian direbus yeah. dengan setengah gayung air berarti setengah liter ya, ya setengah liter air kemudian sampai mendidih ya setelah itu digunakan buat minum keseharian dalam, dalam satu hari karena alang-alang juga menye, selain menye, eh, dia menghilangkan rasa haus hmm. ya dia juga menyejukkan eh, darah ngomong-ngomong ya. eh, menghilangkan rasa haus kayaknya eh, bagus tuh yang buat bulan Ramadan, Ramadan, ya. ya pembahasan bulan Ramadan gitu ya jadi eh, atau juga bisa mendinginkan darah sehingga tidak bisa keluar dari pembuluhnya ya bisa menggunakan alat-alat atau bisa menggunakan kangkung bagi yang memang cocok dengan kangkung demikian mudah-mudahan penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya selanjutnya saya atas jawabannya semoga bermanfaat untuk penanya dari ibu yang di Bogor baik Selanjutnya masih pertanyaan melalui pesan sengket kembali dari Pak Heri di Bekasi. Assalamualaikum Sinsi. Waalaikumsalam. Berkaitan eh, tentang perut, ini yang mau saya tanyakan, kalau untuk pengobatan usus buntu ini bisa memakai ramuan apa Sinsi? Eh. Eh, sering sekali orang itu ketik eh, di dalam fakta ketika dicek gitu kan. Yeah. Walaupun di dalam pengobatan klasik tentunya nggak eh, ada itu masih masih belum bisa menjelaskan usus buntu. Hmm. Tetapi kan e, biasanya adalah adanya sesuatu makanan yang berada di usus buntu, kemudian terjadinya peradangan di situ, gitu kan? Hmm. Biasanya seperti itu. Saya dulu pernah punya pengalaman. Saya ingin ya. eh, berbagi pengalaman. Hmm. Jadi ada anak kecil yang difonis. Sekarang udah SMP. Hmm. Difonis itu radang usus buntu. Radang ususnya itu beliau diobati itu selama dua pekan itu mm -hmm. itu nggak uh, bisa makan perutnya mm -hmm. tambah membesar bahkan apa ya kayak kaca ya meling-meling mm -hmm. uh, ya. anaknya waktu itu masih berapa tahun dua tahun atau tiga tahun mm -hmm. nah itu kalau sekarang udah gede kan di mm -hmm. tahun 2007. ribu yeah. nah, saya masih ingat dibawa ke sini mm -hmm. <laughs> dibawa ke studio roja sini yeah. Jadi dulu kan di sebelah itu kan buat praktek di sebelah itu buat praktek Waktu itu saya kasih kunyit. Kunyit, ya. ya. Saya kasih kunyit itu, ini kisah yang disampaikan oleh orang tuanya, kedua hmm. orang tuanya. Itu setelah makan kunyit itu, hmm. dia buang air besar hitam, hmm. baunya busuk. Hmm. Ya, buang air hitam. Ternyata nggak bisa buang air besar juga. Ya. Ya, makan juga nggak bisa, penuh. Hmm. Kemudian dia buang air besar, hmm. ya, sampai hitam itu bau busuk, sampai tujuh hari itu tujuh hari uh, tiga hari hmm. buang air besar terus lah yeah. La, e, hari berikutnya sampai ke tujuh itu sudah benar itu hmm. buang air benar sudah lumayan benar hmm. ya tapi buang air besar tapi e, sudah agak benar tapi perutnya sudah mulai kempes Maka gitu benar mengecil hmm. e, sebenarnya waktu waktu itu satu minggu kalaupun sudah, ya, sudah, ya, tapi hmm. mereka kemudian dia masih berobat, dan sampai berapa pekan, kalau nggak salah itu, ya, hmm. terus rutin ada gangguan. Sampai hari ini, enggak sampai hmm. SMP, anaknya eh, beberapa eh, kesempatan, juga tahun beberapa tahun yang lalu, juga datang, juga udah udah gede gitu, ya. Hmm. Ini, eh, saya, ini satu pengalaman, paling banyak pengalaman. Tapi hmm. saya ambil satu contoh itu yang memang agak dahsyat juga, artinya kunyit itu bisa digunakan untuk anti radang, hmm. ya. Uh, kalau masalah penelitiannya ya silakanlah cek ke beberapa perguruan tinggi atau beberapa pakar para profesor yang meneliti ya diantaranya ya ada uh, beberapa universitas ya itu mm. ya. bisa dicek dan saya punya beberapa dokumentasi tentang hasil penelitian tersebut yeah. ya, untuk anti radang di beberapa perguruan tinggi nah, jadi bapak uh, paling tidak ini menyesuaikan anak ya menyesuaikan mm. anak itu satu ibu jari anak segini ya. Mm. Tapi ini berarti setengah ya. Yeah. Setengah ibu jari anak. Satu garis. Jadi e, itu orangnya yang sakit. Mm. Itu kemudian di parut, seduh pakai air. Yeah. Ya, setengah gelas kemudian diminum. Saring kemudian diminum. Lakukan pagi, siang, sore. Ya. Yeah. Demikian. Dan mudah dan angkat penyakitnya. Dan bermanfaat bagi para pendengar di Indonesia yang lainnya Baik, khairan saya atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Heri yang berada di Bekasi. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Ya, dari Ibu Yuli di Jakarta. Assalamualaikum Sinsi. Waalaikumsalam. Mau tanya untuk pengobatan gusi yang sering berdarah hmm? dan ada sedikit nanah. Posisi gusi bagian depan atas tidak ada rasa sakit sama sekali, namun mulut terkadang ada rasa panas. Mohon solusinya sih. Panas kusi berdarah ya. itu biasanya dikarenakan panas ya. berlebih pada organ perut ya. terutama tihal e, dan obatnya sebenarnya sangat bervariasi. Ya. Kalau untuk kumurnya kalau mau kumurnya itu bisa menggunakan air mengkudu. Air mengkudu. Nah, mengkudu itu yang putih hmm. tuh dibiarkan semalaman agar dia agak mel-mel itu lembut itu ya. Gitu ya. Hmm. Peras ambil airnya hmm. kemudian digunakan buat kumur. Kumur. Nah, ini juga hmm. Uh, efektif kalau nanti ada pertanyaan, bagaimana kesalah kumur ditelan apa mm. <laughs> di sini? Keluarin, nah, itu tergantung tega gak tega gitu ya. <laughs> yeah. Artinya, ketelan gak apa-apa. Saya bilang, mm. ketelan saya nggak bilang ditelan, tapi mm. ketelan tidak masalah. Tidak. cuma kayaknya gimana ya, kusinya bengkak, mm. ada nanahnya, habis Nanah. buat kumur ditelan. ditelan. <laughs> nanti kayaknya gimana <laughs> gitu ya, kita ya, nah. sendirilah ya. Yeah. Gimana kalau mau minum ya, berarti jangan buat kumur. Mm. Jadi setelah kumur minum, dia buat kumur efeknya. Kalau yang buat minum, air mangkudu juga bagus, rebusan daun beluntas juga bagus, hmm. ya ee, kemudian ee, kunyit ee, satu ibu jari ya bukan setengah yeah. satu ibu jari ee, diparut kasih air tiga 4 gelas diminum. Tapi kalau untuk tapi kumur dulu jangan minum dulu. Yeah. Kumur dulu kan untuk membersihkan tuh nanti kalau hmm. keluar nafanya. Eh, sudah bersih baru bikin formula ini ini bikin minuman ini buat kumur gitu ya beda ya, ya beda hmm. kumur dulu setelah kumur baru minum hmm. jangan buat kumur kemudian ngirit hmm. kumur buat minum demikian benar-benar mudah langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar berisik yang lain selanjutnya baik jaga kelahiran sinse atas jawabannya semoga bermanfaat untuk ibu Yuli yang berada di Jakarta masih pertanyaan Pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum, Sinsi. Waalaikumsalam. Kadarullah saya mempunyai asam lambung, dan hampir setiap hari masuk angin. Sinsi dibarengi rasa keliengan. Kalau udara dingin sering mendadak batuk berlendir. Sebaiknya konsumsi apa, Sinsi? Sebenarnya ini pas, pas ya. E, cuman, ya. kalau Kalau kita kan Tanya kembung saja. Tadi gak ada, gugat, hmm, gak ada lambung, ada. gak ada. Mat. Itu berarti jahenya dikurangin saja. Dikurangin jahe. Jahe ya. dikurangin saja. Gitu ya. Kalau Se Sepasnya kencunnya? di perut. Uh, cukup satu ibu jari saja. Cukup satu jari. Cukup ibu baik. Baik, syukuran saya atas Sampai. jawabannya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari ya seorang ibu. Assalamualaikum Sinsi. Waalaikumsalam. Usia 27 tahun ketika akan datang haid selalu sakit kepala. Tapi hanya sehari atau dua hari dan beberapa bulan ini di sekitar tulang ekor saya selalu gatal. Herbal apa yang harus saya konsumsi sih? Hmm. E, memang kelihatannya ada beberapa hmm. masalah ya. Misalkan e, tulang ekor gatal biasanya hmm. dari paru misalkan. Yeah. Kemudian sakit kepalanya ya bisa paru juga, Itu hmm. bisa dari perutnya, atau bisa dari hatinya. Yeah. Ini kadang-kadang makanya kadang-kadang Uh, ada beberapa kawan yang, Tolong dong sinse, uh, jawabannya nggak usah dijelasin, fokus saja kepada resepnya. Ini <laughs> bingung juga kalau yeah. suruh fokus ke resepnya resep. itu kan. Kan saya jelasin dulu biar pas apa enggak, nanti dipakai. Kalau hmm. nggak pas, jangan dipakai, kan di di dipasin. Kadang-kadang kalau pengen tahunya ini ya kan ada buku-buku yang resep, hmm. ya kan. Kalau ini kan uh, ada set, satu dua orang sih enggak, hmm. ya sekian ribu orang sih cuma yeah. ngomongnya dijelasin. satu dua orang kadang-kadang uh, mungkin ke, baik juga sih karena yeah. biar apa waktunya panjang resepnya yang keluar banyak, ya. Yeah. <laughs> Sebenarnya kalau pengin resep keluar banyak ya bisa klik di www.roja.com, yeah. ini gitu ya itu bisa dilihat yeah. kembali. Itu. Jadi yeah. mengulang masa-masa roja zaman balah. Yeah. Ya, uh, itu memang ada beberapa hal ya pusing. Yeah. Tapi jahe juga bisa buat paru kalau memang eh uh, pusingnya juga dari paru, angin yang menyerang paru. Hmm. Uh, kemudian masuk ke hati. Itu jahe juga bisa. Satu ibu jari di, satu ibu jari Jaya di hmm. Ya, uh, kalau gampang masuk angin berarti dibakar dulu, kalau nggak gampang masuk angin berarti dikeprek saja. Hmm. Kemudian diseduh pakai air panas mendidih sekitar uh, 200 cc. Hmm. Kemudian pakai gula aren secukupnya atau madu kemudian diminum uh, mau tidur. Demikian mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar bisa yang lainnya. Oh ya kalau saat pusing, plus saat kalau saat ya, pusing, pusing. Oh. mau tidur buat penjagaan atau saat saat pusing demikian. Baik, Hs. Syukron atas jawabannya dan pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah dari Bapak usia 47 tahun. Assalamualaikum Sinsi. Waalaikumsalam. Keluhan saya perut sebelah kanan udah setahun kembung terus. Hmm. Itu kenapa ya Sinsi? Dan obat herbalnya apa? Ya. Tadi saya sudah ceritakan ya. Hmm. Kembung itu ada beberapa varian. Mm -hmm. <laughs> ada kembung dengan tambahan keluhan demikian. Mm -hmm. Penyertanya tadi banyak. Ada penyertanya sangat banyak sekali. Yeah. Ini juga yang belum dibahas juga masih sangat banyak ya. Mm -hmm. uh, tapi tadi mewakili lah. ada empat mm -hmm. poin tadi uh, mewakili. Bapak bisa cek ulang tadi klik mm -hmm. klik ulang ini nanti. nanti tayangan ulang ya. Uh, itu ke bagian mananya dan saya jadi sudah menyertakan makanan makanan yang bagus dan secara umum uh, bisa menggunakan formula ini ya labu, jahe, kencur, uh, gula aren, gula aren. Uh, sesuai selera. Hmm. Uh, kalau ada pandan-pandan boleh ditambah dan hmm. demikian. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain selanjutnya. Syukran saya atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya dan untuk pertanyaan terakhir kami coba angkat dari telepon. Halo. Halo, assalamualaikum Waalaikumsalam assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ibu Darawati. Di mana Ibu? Dikecilkan terlebih dahulu Ibu volume televisi atau radionya. Halo? Ya. Ya Ustad. Ya. Mm. ya. saya dengan Ibu Dara. Saya mau menyimpang sedikit ini ustaz mm -mm. Ya, langsung Ibu. Uh, iya, <laughs> ya, Ustaz, uh, saya punya ayah, usianya umur 85 puluh lima tahun. Hmm. Keluhannya apa? Keluhannya itu uh, beliau uh, sedang sakit. Terlalu uh, sedang sakit, uh, tulang belakangnya itu ada yang sedikit retak. Kenapa dari Ibu, tulang belakangnya? Tunggung pinggang, pinggang, pinggang ya, uh, retak dari dokter ortopedi memang tidak boleh dioperasi. Retak tapi... ya ibu? Iya sih kata karena uh, karena osteoporosis. Uh, oh yeah. iya osteoporosis. Nah mungkin ada obat-obatan sih um... Masih minum obat dokter? Ayah saya kalau dokter sih hanya dikasih elkana saja untuk kalsium karena yeah. masih tidak boleh dioperasi jadi seluruh cerahan cerah saja. Iya yeah, itu masih dikonsumsi sampai sekarang ya ibu? Masih sih memang baru belum baik. belum lama ya, yeah, baru baru sebulan gitu. Baik baik. Mm. Terima kasih, um, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ya. Uh, e, kata Alimah bin Mufli Al-Hambali ketika hmm. menjelaskan hukum berobat itu sendiri hmm. e, ada ulam, ada madhab yang makruhkan diantaranya Hambali <tuh> ya. memakruhkan kalau mengurangi tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> hmm. tapi kalau memang menambah tawakal kita kepada Allah ya seperti pendapatnya Mas Syafi ya. masuk mensunahkan eh, melakukan berobat gitu. ya dan ini upaya sebenarnya ini juga merupakan batasan upaya kita ya. artinya ketika kita sudah berupaya memilih jalur yang tepat sesuai dengan keahliannya ya. ibu datang ke dokter ortopedi gitu. ya. spesialis ya. tidak cukup 10 tahun beliau Belajar, gitu ya. ya. Tentunya uh, spesialis banget, gitu ya. ya. Itu yang paling bagus dilanjutkan. Apalagi sudah diberikan obat, kemudian hmm. dikatakan tidak di, boleh dioperasi dan sebagainya. Ini hmm. tentunya sudah pakai perhitungan yang matang, ya, ya uh, dengan keilmuan yang dimiliki. Hmm. Sementara terkadang, uh, saya ingat sebuah pepatah, hmm. bahwasanya. So, pengobat barat dengan pengobat timur itu barat, engkau berjalan ke barat, saya berjalan ke timur. Hmm. Sungguh jauh antara timur dan barat. Semakin jauh dia, gitu ya. hmm. semakin dia berjalan ke timur, semakin Jalan berjalan barat. ke barat. Jadi ini maksudnya menunjukkan sudut pandang yang sangat berbeda. Hmm. Kalau seseorang itu sudah setar dengan pengobatan barat, sudah dibawa jauh gitu ya. Harus yeah. Keterbalik, terbaliknya ya. itu kan. Ya, ya. Tapi harus juga berjalan ke barat misalkan. Ya. Ibarat orang puisi tadi ya, ya, Kepatah tadi Tetap harus berjalan ke barat Tapi juga harus berjalan ya. ke timur Ini kan sesuatu ya. yang susah sekali Artinya secara Logika faktanya begini ya. Para peneliti itu sepakat Ketika kurkumin saja kurkumin. Ketemu dengan parasetamol Itu jadi racun ya. Ya. Gitu kan Ketemu dengan alufurinol apalagi Penelbutason ya. ya. apalagi ada kurkumin dari kunyit hanya sekedar kunyit saja ketemu dengan paracetamol akan menjadi racun artinya tidak tidak memiliki kesamaan senyawa, hmm. gitu kan bahkan kontrak kontra senyawa ini kan sebenarnya nasihat yang bagus ya buat kita hmm. agar tidak e, gegabah di dalam mencampur itu ya hmm. e, hanya karena misalkan reaksinya lambat kemungkinan karena usia e, bisa seperti itu kadang-kadang hmm. ya memang kesembuhan ya bukan dari dokter tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala jadi kalau kita sudah ikhtiar ke dokter ya. itu tepat dokternya dokter dokter pedi. hmm. Insya Allah kan ya. itu sudah tepat ya harusnya tinggal dengan dilanjutkan jangan hmm. kemudian sudah hampir finish, hmm. ya, tinggal menyelesaikan aja tinggal ya. menjalani hari-hari saja hmm. sampai kemudian uh, diulang itu kan kayak enak banget hmm. ya. diulangnya udah kejauhan lagi ya hmm. uh, artinya ya itu tadi saya katakan kalau memang sudah jalan masih mengkonsumsi obat dokter yang paling baik adalah melanjutkan hmm. karena kita tidak bisa bersandar kepada kesembuhan itu kepada obat tapi sandaran utama kita Allah SWT kan hmm. berapa banyak orang yang sembuh berobat Allah sembuhkan melalui dokter berapa banyak yang Allah sembuhkan berobat melalui sinse berapa banyak yang melalui herbalis berapa hmm. banyak yang melalui eh, terapis pijat hmm. atau atau refleksi, atau Inaka atau Bekamka, hmm. ya, semuanya masing-masing pernah menorehkan tinta emas, artinya pernah pernah Allah berikan kepercayaan hmm. lewat dia, kemudian Allah sembuhkan. Hmm. Gitu kan? Yeah. Artinya kalau kita sudah melangkah ke jasa itu ya sudah tinggal menikmati di dilanjut di gitu kan. Karena hmm. walau bagaimanapun juga sebelum bapaknya ibu gitu ya mungkin sudah ribuan orang sudah pernah Allah sembuhkan melalui dokter ortopedi tersebut jadi tugas kita nya saling mendoakan ya, mudah mudahan Allah angkat penyakitnya atau e, memang harus begitu ya. kadang kadang kan kita nggak tahu mana yang terbaik kadang kadang menurut Allah itu yang terbaik ya, kan kenikmatan itulah yang terbaik ya. ya paling tidak kita hanya bisa berdoa semoga Allah ya memberikan takdir yang baik, walau bagaimanapun juga takdir itu kan yang kita imani ya wa washyari semua sepakat ya lusunah, sepakat bahasanya yang kita iman itu tadi yang baik maupun yang buruk dan ketika terlepasnya penyakit itu yang nggak mesti lewat si A si B si C ya tapi kalau sudah datang ke tempat yang ahli karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga begitu pilihan kita suruh milih juga pengobat yang ahli kalau pengobat bahwa oh, barang siapa yang tidak yang mantab baba itu yang barang siap yang tidak mengetahui ilmu ketabiban sebelumnya ya. mengobati juga dia salah gitu kan walaupun ya. dia bisa nyembuh dia, dia, dia lewat dia sembuh tetap juga salah nah kalau sudah masuk ke ahlinya yang paling bagus akan dilanjutkan Jadi kita cuma bisa mendoakan karena berobat itu sama saja kemana ya. saja sama, ya. karena yang masamanya di mana Iya bukan Allah sama aja ya. Ya, sama aja gitu kita jadi, menunggu, bisa ikhtiar, ya, ya, kita juga bisa ikhtiar saja demikian mudah-mudahan allah angkat penyakitnya uh, ke muslimin semuanya dan berikan kesabaran bagi keluarganya hmm. juga bagi yang sakit ya dan juga uh, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar misalnya sekarang. Jazakallah khairan saya atas jawaban yang disampaikan dan itu pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini mungkin ada sebagai ikhtiar ya. atau penutup jadi selalu saya sampaikan bahwasanya betul sih memang uh, mangzalallahu hmm. da'an Allah turunkan penyakit Allah turunkan obatnya dan walaupun terjadi perselisihan pendapat apa yang dimaksud dengan turunnya obat dan turunnya penyakit ini sebagian ada yang mengatakan ada empat cara Allah turunkan penyakit dan obat salah satu salah dua diantara caranya adalah sepertiga malam terakhir ketika Allah nuzul di langit dunia. kalau Allah turun, Allah angkat doa hambanya, jabat doa hambanya, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Atau ketika Allah turunkan hujan menjadi rahmat, kadang-kadang menjadi penyakit dan kadang-kadang menjadi obatnya juga. Ya, tapi ada juga yang mengatakan, semisal Ali Mamlukoyim ketika menjelaskan tentang Mangzal Allahu da ni syifaan. Alimahuman alimah wajahlahuman jahilah. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya tetapi yang memiliki pengetahuan tentangnya di dalam musnad Imam Ahmad iman ya. E, tetapi yang Allah beri pengetahuan dia tahu yang tidak diberi pengetahuan dia tidak tahu maka alimah melukaim obat adalah ilmu ya. obat adalah ilmu jadi e, betapa banyak orang punya bahan obat tetapi tidak bisa mengobati artinya di sini kalau obat itu adalah ilmu barangnya udah banyak, ya. ya kan sakit saya ternyata obatnya pakai kunyit. Nah, kunyit itu sebelum mbah saya lahir udah ada. Berarti nah. Allah sudah iya kan? Allah sudah siapkan obatnya sebelum kita sakit Cuman yang jadi masalah adalah ilmunya. Makanya hmm. benar kata ini kalau saya bisa sendiri menyebutkan turunnya penyakit, turunnya obat seperti itu tadi. Seperti ke malam terakhir atau bisa turunnya hujan. Kalau lima sendiri menyebutkan bahwasanya Sesuai dengan hadis Imam Ahmad yang namanya obat itu ilmu, jadi obat itu berarti kalau ilmu ya berarti semua sudah tersedia, cuma tinggal ilmunya. Halimau man, aja, Nah, kembali ke pokok persoalan, kalau ilmu, bagaimana kalau kita berobat kepada orang yang berilmu? Insya Allah selesai. Bukan sembuh loh ya, selesai. Saya bilang bukan sembuh, selesai. Karena kesembuhan, dari Allah, izin Allah, subhanahu wa ta'ala. Artinya selesai tugas kita. Oh, saya sakit, saya berobat ke ahlinya Saya berobat ke ahli refleksi, saya berobat ke ahli twina, Saya berobat ke ahli anmo Saya berobat ke ahli siatsu, saya berobat ke ahli bekam hmm. Saya berobat ke ahli herba, saya berobat ke ahli sin, saya berobat ke ahli kedokteran hmm. uh, ya, uh, Ahli THT Ahli hmm. ortopedi gitu kan yeah. Ahli spesialis yeah. anak, spesialis mata Selesai yeah. itu Selesai bukan sembuh hatinya yeah. Sebenarnya sembuhnya dari Allah, artinya tugas kita itu Berhati-hati sebenarnya, boleh dibilang ya Itulah ya, karena kalau kita kemudian oh ini kayaknya nggak mempercayakan ini nggak percayakan hmm. Lalu gimana ceritanya kita nggak berilmu kok masa orang berilmu bisa menilai gitu kan hmm. kesembuhan dari Allah adapun asal kita sudah datang ke tempat yang benar-benar memiliki ilmu karena kata Al alimah man, alimah yang diberi pengetahuan dia tahu hmm. nah kalau kita sudah merasa pas ketemu sama orang yang berilmu lanjutkan hmm. tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kesembuhan tersebut uh, ini adalah bentuk apa tundukan kita kepada Allah subhanahu wa taala seluruh pengobatan orientasinya adalah tauhidullah atau sandarannya adalah tauhidullah hmm. bersandarnya kepada Allah subhanahu wa taala bukan kepada obat atau orang yang mengobati mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan saya kiri dan sebelumnya bagi orang yang ingin tahu tentang lebih banyak tentang pendidikan ilmu kesehatan klasik bisa menghubungi 0812 8392 1100 atau 0821 3110 3110 info tentang pendidikan, pendidikan dan pengetahuan tentang ilmu pengobatan klasik mudah-mudahan bermanfaat saya kirim beli taufiq lalaih alhamdulillah alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh